Kami dari Ruby Faes Furniture dan saya sendiri sebagai General Manager di Ruby Faes Furniture. Perusahaan kami sudah berdiri sekitar 4 tahun dan perusahaan kami berlokasi di Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Ruby Faes Furniture asal Yogyakarta membawa desain pergola model knockdown buatannya di event Ivina 2023 lalu. Diproduksi menggunakan material berkualitas, pergola ini bisa dirakit cuma dalam waktu kurang 30 menit. Lalu apalagi kelebihan dari pergola ini? Simak penjelasannya. Idenya ini kami ambil dari tradisional rumah kayu. Tadi karena di Jawa kan banyak untuk joglo, tradisional rumah kayu. Kemudian kami berusaha mengembangkan kalau tradisional rumah kayu itu rata-rata paten ya Pak ya. Jadi kalau orang beli kan kadang diangkut. Kemudian kita kembangkan dengan desainer kita. Jadi ini kombinasi antara kayu, iron, dan juga untuk sintetik leathernya. Nah, kemudian kita mengembangkan ini kita knockdown. Jadi orang cuma tinggal beli dari paket yang kita jual. Kemudian kita kasih assembly instruction atau cara pemasangan, mereka dengan mudah masang. Produksi untuk pemasangan ya Pak, untuk seorang jika beli dan pasang, itu kurang dari 30 menit, mereka sudah bisa knockdown ini Pak, bongkar pasang ini. Ini konsep pertama kita Pak, jadi pertama kita punya konsep itu sebenarnya buat ini untuk ruang tamu, ya. Kemudian konsep kedua untuk ruang tidur, dan konsep ketiga untuk lavatory atau toilet. Kita punya inspirator, jadi pakai aja synthetic leather karena mudah dibersihkan. Kita bisa juga copot, kemudian kita bersihkan, Pak. Kemudian juga dibawa mudah, ringan, intinya begitu, Pak. Satu, mudah dibersihkan. Kedua, tahan cuaca juga. Kemudian tidak ribet seperti kain pada umumnya. Pemesan boleh mengcustom apa sih yang mereka inginkan, karena kita juga punya tim desainer maupun 3D designer dan drafter Pak. Jadi memang kadang-kadang kita buka namanya custom order ya Pak ya. Jadi nggak gini, mereka boleh ke kita, Pak saya punya seperti ini, saya punya seperti ini, kita akan bantu Pak. Dekor ini kita bisa ganti dengan atap sirap ataupun dengan genteng juga bisa Pak. Jadi sesuai dengan kebutuhan customer saja. Bahkan lampu ini juga bisa kita ganti dengan lampu disco atau kelap lip, itu bisa Pak. Kita akan sesuaikan dengan kebutuhan customer juga. Dalam satu paket full akan dapat seperti ini ya Pak ya. Ini berarti rumput sintetik. Kemudian bangku, meja dan flooring full seperti ini. Untuk pengerjaan dalam 1x20 feet ya, karena kita kan memang target kita kontainer ya Pak ya. 20 feet itu sekitar ada 20 set, itu pengerjaan kita 2 bulan. Untuk pasar sendiri kita mau mencoba untuk pertama lokal dulu Pak, tapi kita juga tidak melupakan pasar luar karena sementara ini kita coba ini untuk ke Australia. Untuk price-nya untuk full seperti ini kita jual dengan USD ya Pak ya. FOB price kita 5.000. Kemudian ketika kami memproduksi ini, kita juga punya vendor Pak, cushion maker kalau kita sebut. Kemudian ketika membuat ini, kita juga diskusikan sama cushion maker kita. Pakai apa nih Pak? Mereka lalu merekomendasikan pakai MDTEK aja Pak. Satu, mudah dapat di Jogja, kemudian harganya ternyata masuk di range price kita Pak. Kita masih bisa jual. Untuk kualitas sementara ini kita belum ada keluhan dan bagus Pak, karena satu, mudah dibersihkan aja ya Pak. Yang kedua, mudah didapatkan, intinya gitu aja Pak, mudah didapatkan karena mungkin ketika nanti produksi kayu ini kita kan juga lempar di Jepara, Semarang, kita butuh ini kan tetap MBTEK, kita bisa mudah beli di Semarang maupun Jepara. Punya ciri khas dan potensi yang bisa terus dikembangkan membuat furniture buatan produsen lokal tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri.
Tonton terus channel YouTube MBTech TV untuk melihat inspirasi desain dan furniture menarik lainnya.